Selamat datang di channel Dekal 8000, kembali bersama Surya di sini. Hari ini kita akan bikin video yang namanya eksperimen. Cie, eksperimen apa? Seperti kawan-kawan lihat di thumbnailnya ya. Jadi hari ini kita akan coba eksperimen tes kecepatan. Wah, tes kecepatan, tes drag lah gitulah kurang lebih ya. Antara Mio Gear 125 versus Beat 110. Mungkin kawan-kawan udah bisa nebak ya siapa yang akan menang kan? Tapi supaya lebih serunya lagi, cek aja langsung videonya. Sebelum masuk ke video utama, ya, tes ini akan dilakukan untuk jarak kurang lebih 100 meter. Ya, nanti ridernya itu satu ada bobotnya 90 kilo, tinggi kurang lebih sekitar 175 cm. Satu lagi bobotnya itu 80 kilo. Tingginya sama, 175 cm. Seperti apa hasilnya ya? Penasaran kan? Lihat aja video langsung ya. Selamat menonton. Gimana? Sesuai tebakan gak siapa yang menang? Kasian, kasian. Terada Gear dibully abis-abisan terada ya. Duh, Gear. Ya, jadi skornya telak 4-0 untuk kemenangan Honda Beat 110. 110cc loh, bantai 125cc. Aduh, gimana ya? Ini denger-denger sih katanya yang punya Gear gak terima, mau revenge nih. Jadi kita tunggu ya, revenge-nya bakal kayak apa revenge-nya dari si Gear 125. Oke, yaudah gitu aja dulu video ini. Sembari ini saya mau PDKT lagi sama punya Gear. Nggak tahu, jadi nggak reverse. Kalau jadi, tunggu video selanjutnya. Oke? Thank you sudah menonton Dekal 8000. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Have a nice day. Bye-bye.